kakiku sakit banget ini, tolong. Siapa pernah ada di sini, tolong aku. Wah, enak banget kamu makan itu, Pin. Iya, seger banget. Yuk kita cari Sopo yuk. Ya udah kameramen, kita cari si Sopo. Enak banget ini. Ini jos susu. Ya enak lah. Ya, panas-panas gini kameramen, kalau mimik susu kayak gini, es susu enak banget. Ya kameramen, kita jalan. Hah? Kameramen? Dengar sesuatu enggak? Iya, Pin. Hah? Aku dengar ada yang minta tolong, siapa itu ya? Iya, benar, siapa itu? Kalau dari suaranya kayaknya aku kenal itu suara siapa? Iya, aku juga kayaknya kenal, enggak asing. Yuk kita cari suaranya. Ya udah. Hah? Ada truk, Pin. Ini kan truknya si Sopo. Iya. Si Sopo di mana itu? Enggak tahu. Tolong. Di mana itu suaranya, kita cari tuh. Di mana si Sopo ya? Di mana itu? Ya? Ah, Sopo di sini, Pin. Aduh, gimana ini kita cara bantuin? Kakinya Sopo kejepit, guys. Aduh, kejepit. Aduh. Gimana ceritanya kamu bisa jatuh ke sini, Sopo? Aduh, remnya blong, kameramen. Waduh, remnya blong katanya, guys. Aduh. Sekarang gimana nih, Pin, caranya bantuin si Sopo ini? Aduh, aku coba angkat ya ini truknya ya. Tolong. Si Sopo tertimpa truk, guys. Ini truknya berat, Po. Kita nggak bisa kayaknya ngangkat berdua. Aduh, jangan banyak ngomong itu. Lihat kakiku udah terjepit, tolong. Aduh, gimana nih, guys? Kita harus cari cara nih untuk menyelamatkan si Sopo, Pin. Aduh, gimana sekarang ini? Coba tak. Kayaknya nggak kuat kita ngangkat truknya ini. Ya gimana ya caranya? Ayo coba kita coba aja yuk. Ya udah. Bantu dulu ya, Po. Kita mau angkat ini truknya. Ya ya ya. Ayo, Pin, hitungan 1 2 3 kita coba angkat ini truknya. 1 2 3. Ayo. Berat banget, guys. Aduh, enggak bisa. Kita harus gunakan semua tenaga kita. Ya udah. Tolong. Ya udah kalau gitu, kameramen. Aku akan keluarkan jurus aku. Ayo, Pin, kita coba angkat lagi, Pin. Ya udah kalau gitu. Aduh, tolong. 1 2 3. Ayo, Po, cepetan angkat kakimu, Po. Keluarin kakimu dari truknya. Kita udah angkat ini, cepetan. Cepetan. Cepetan, Po, cepetan. Ayo. Ayo cepetan, Po. Sedikit lagi. Ayo, udah, Pin, lepas, Pin. Aduh, ini kita mengeluarkan si Sopo dari truknya, guys. Aduh, sakit sekali kakiku. Aduh, sakit banget ini. Untuk itu katanya si Sopo bisa dilepasin, kameramen. Aduh, kaki kamu gak kenapa-napa, Pak Sopo? Enggak, tapi sakit, kameramen. Aduh, syukurlah kamu gak apa-apa, Po. Iya. Kamu mau kemana sih emangnya bawa truk? Aku mau ngangkut babi, kameramen. Ayahku menyuruh ngangkut babi. Kok makanya gak ngajak-ngajak kita sih? Kalau kamu ngajak kita kan kita bisa bantuin kamu. Ya, ayahku buru-buru. Katanya babinya lepas. Makanya aku kesana. Ternyata si Sopo mau ambil babi, Pin. Makanya dia pergi bawa truk. Wah, benar, kameramen. Itu jadi kecelakaan deh dia. Untungan gak apa-apa. Coba aja itu kakinya patah. Kan berabe urusannya, kita gak bisa bikin konten lagi. Nah, kawan-kawan, sekarang gimana ini? Bantuin dong bangunin truknya. Pin, si Sopo minta bantuan ini. Nah. Untuk bangunin truknya gimana ya caranya? Aduh, kameramen bisa gak? Aduh, kita harus cari cara ini. Kalau kita angkat pakai tangan gak bisa, Pin. Itu dah yang aku pikirin, kameramen. Kita harus cari cara, yuk kita berpikir, Pin. Ya, ya udah kalau gitu aku berpikir dulu ya. Gimana ya caranya? Ah, kameramen, aku ada ide. Apa idenya, Pin? Aku punya teman punya sepeda listrik. Aku pinjam aja itu sepedanya buat narik truknya ini, truknya si Sopo. Kalau gitu kita ambil yuk tuh sepeda listriknya. Nah, ya udah kalau gitu ayo. Nah, kalau gitu kamu tunggu di sini dulu ya, Sopo. Ya, aku mau ngambil sepeda listriknya untuk angkut truk kamu. Ayo kita ambil sepeda listriknya, Pin. Ya udah kalau gitu sini, kameramen. Po. Ayo kamu ya, Pin. Yuk. Ayo. Harus cepat-cepat ini, kameramen. Bisanya, saya bisa ya emangnya kita pakai sepeda listrik untuk narik truknya supaya bisa bangun? Nggak tahu juga, nanti kita coba. Udah coba-coba aja ya, Pin. Iya, siapa tahu bisa nanti. Di mana itu sepeda listriknya, Pin? Wah, kayaknya di bawah itu, kameramen. Aduh, gimana nih? Ini cuma ada ini, ATV. Motor cross-nya Vespa. Yang mana ya kita pilih ya? Wah, ini ada motor ATV, guys. Ya, ini ATV-nya. Ada motor trail, Vespa. Dan ini juga ada motor drag, Pin. Wah,
Nah, ini motor dragnya pasti bisa karena ini udah di bore up, pasti kencang ini pin. Pasti bisa ini. Nah, kita pakai ini aja yuk. Nah, ya udah kalau gitu. Nah, guys, kita pakai motor dragnya ini, guys. Woi, ini pasti kencang ini. Wah, keluar air guys dari knalpotnya. Lihat tuh, guys. Wah. Keluar air, guys. Ayo pin. Ya. Ternyata si pin bisa bawa motor. Keren banget kamu, Pin. Ya, pelan-pelan. Kalau itu aku di belakangmu ya. Ya. Ayo, Pin, berangkat. Opa! Kok gak jadi pakai sepeda listrik? Ya, sepeda listriknya gak ada, Po. Terpaksa deh kita pakai ini. Ya udah deh kalau gitu. Ayo kalau gitu yuk kita yuk. Ikut yuk pakai talinya ke motor dragnya. Ayo let's go. Ayo Pin cepet Pin. Ini kamu ikat Sopo. Iya. Untung di dragnya udah ada talinya jadi kita nggak perlu nih cari-cari tali. Iya betul. Balik kamu Pin. Balik. Dari sana Pin. Terus ayo ikat Po yang kencang Po. Aduh. Nah, kayaknya ini bisa ini pakai motor dragnya. Jangan berat ikatnya Po. Berat kayaknya Po. Ayo kita hitungan 1 2 3 kita tarik ya. Nah, talinya udah ikat erat. Sekarang kita hidupin motornya Ipin. Ya ini masih aku coba untuk dihidupin. Sabar dulu. Wah, mati itu motornya, kabelnya enggak gitu. Main-main. Nah, sokan. Motor dragnya ini kuat banget, siapa yang punya ini, Pin? Wah, ini temen aku yang punya, Po. Ini, yang punya ini. Mesinnya udah di bore up semuanya, makanya kenceng. Narik truk sekecil ini mah gampang, Po. Ya, Pin, benar-benar kece banget itu motormu. Ya udah kalau gitu kamu bantuin aku narik truknya ini ya. Ya, Po. Nah, guys, sekarang kita mau tarik ini truknya si Sopo ke rumahnya si Sopo pakai motor drag. Ya, benar. Tadi udah kita tarik tadi. Nanti kamu yang nyetir di sini, Pin ya. Masa aku yang nyetir? Truk-truknya kamu jangan disetir, itu dipegangin aja. Kalau disetir nggak bisa narik ke sana. Nggak boleh juga. Pin, yuk, Pin. Ayo cepat, Po. Ya, kameramen. Udah. Udah. Pin, ke sana. Nah, ya, udah. Ayo kita mulai tariknya, yuk. Hey, Pin. Pin, kakinya udah suak itu namanya. Akhirnya sampai jumpa di rumahku. Terima kasih banyak ya, Pin, udah bantuin aku bawa truknya ke sini. Ya, sama-sama, Po. Nah, kalau nanti kamu butuh bantuan apapun, hubungi aja aku sama ini si kameramen.